Kutoarjo nih teman-teman, dari depan Kutoarjo, stasiun Kutoarjo masih ramai teman-teman, penumpangnya masih ramai. Di belakang lokomotif tercatat kereta ikon 4 loket. Kereta teman-teman, Pramek, kereta Pramek. Yuk naik kereta Pramek kita. Keretanya teman-teman. Kereta Pramek. Stasiun Kutoarjo nih teman-teman. Dari depan Kutoarjo, stasiun Kutoarjo masih ramai teman-teman, penumpangnya masih ramai. Di belakang lokomotif tercatat kereta ikon 4 loket sih. Solo, stasiun Tugu ini Sucipto nih teman-teman, lapangan terbang Adi Sucipto. Ini ayam sudah habis, mantap. Lagi di Malioboro nih teman-teman, menunggu jadwal kereta. Ini di Solaria. Makan di sini teman-teman Solaria. Saya ini Plaza, sekarang jadi Plaza Malioboro Plaza. Saya mau ke Malioboro Mall. Yuk ikuti teman-teman. Ini ada Bretok juga. Esteller 77.
Maaf teman-teman, tadi saya memang suaranya saya matikan karena banyak musik di dalam. Jadi sekarang Malioboro Mall dengan Malioboro Plaza dibedakan teman-teman, nggak jadi satu. Yang tadi Solaria itu Malioboro Plaza. Kalau yang ada supermarketnya ini barusan Malioboro Mall. Ya udah. Saya udah lama sih teman-teman nggak ke Malioboro Mall. Jadi baru tahu sekarang kalau Malioboro Mall itu dibagi dua, yang depan Malioboro Plaza, yang belakang Malioboro Mall, tapi tidak bisa tembus. Oke, yuk ikuti lagi jalan mau kemana. Sebetulnya mau belanja sedikit teman-teman, tapi supermarketnya kecil banget tadi, nggak lengkap. Ya sudah, balik ke stasiun aja. Ini di luar. Stasiun lagi aja teman-teman, daripada kehujanan nanti naik Pramex lagi. Ini jalan perwakilan juga dibongkar semua ini. Ini dulu sini warung-warung makanan semua, sekarang dibongkarin semua. Baru tahu teman-teman, udah lama sekali nggak ke Malioboro Mall. Ternyata sudah berganti. Jadi jalan perwakilan sini buat parkir semua nih teman-teman. Tuh. Untuk parkir motor dan mobil nih Malioboro. Saya mau nyebrang nih teman-teman, rame. Tuh. Banyak andong-andong nih teman-teman. Ini pertokoan Malioboro. Nah itu sekarang yang depan itu teman-teman Plaza Malioboro. Teman-teman bisa lihat kan. Jadi yang jangan kaget kalau ke Malioboro Mall sekarang dibagi dua. Sepi teman-teman, Malioboro kali ini sepi banget. Malioboro siang hari ini sepi teman-teman, lebaran sudah berlalu. Oh. Sepi banget Malioboro. Jalan sendiri enak juga. Itu di sana teras Malioboro 1 juga sepi teman-teman. Saya mau menuju ke stasiun, nanti mau naik Pramex lagi teman-teman pulang. Rencananya mau belanja tapi supermarketnya kecil sekali. Siang-siang duduk panas teman-teman, masih toko-toko 1-2 sepi. Itu hotel Garuda lagi renovasi teman-teman, ditutup, direnovasi. Banyak toko-toko yang pada tutup semenjak COVID dulu itu, banyak yang tutup. Balik stasiun teman-teman, nunggu kereta Pramex, lalu masih lama nggak apa-apa. Ini menuju stasiun, ada Loko Cafe di sini. Hotel-hotel Pasar Kembang. Udah mendung tuh teman-teman. Takut hujan makanya langsung ke stasiun aja.
Salam jumpa dengan Londo Sinar lagi ya teman-teman. Selamat menonton. Semoga teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan setiap kegiatan pekerjaannya ya. Ini lagi perjalanan menuju stasiun teman-teman. Mau pulang ke Purworejo. Ikuti terus yuk. Hotel-hotel di sini bagus-bagus loh teman-teman tuh. Pasar Kembang ini banyak hotel-hotel. Ini banyak oleh-oleh di sini. Teman-teman kalau mau minum-minum di sini juga semuanya ada. Hotel-hotel Royal Malioboro sana Unisi. Mendung tapi panas banget teman-teman. Sampai di stasiun teman-teman. Stasiun Tugu. Jalan lupa jalan lupa negara yang ini mau dipanggil langsung dan jalan lupa peranek medan yang langsung kita nanti mau naik peranek teman-teman masuk ke sana. Teman-teman masuknya nanti jam 1 baru bisa masuk. Inilah stasiun Tugu. Oke teman-teman, sudah masuk stasiun ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi bersama Londo Jenar. Mau naik kereta api Pramex teman-teman.